Let me take you for a ride. Kita YouTube SMC guys. Pakai bedak sejuk. Kena sunburn kan? Kita jumpa lagi dengan Project Y Sukuku Part 5 guys. Okey, abaikan apa nama dia, apa ni, bedak tepek kan, bedak sejuk ni. Biasalah abang memang macam ni. Wow. Okey, tak nak cakap banyak, macam biasalah tak nak cakap banyak. Dah lain intro depan kan, kita pergi intro belakang lah. Kita sambung dengan episod yang sebelum ni, episod 4, lepas tu pergi kat episod 5 sekarang ni. Ke ada lagi ke episod 6? Tengok video ni sampai habis. Yang penting, korang jangan lupa subscribe, like and share video ni. Macam banyak sangat je abang taruh kan. Lantak lah. Episod kelima, macam korang tengok sekarang ni aku dah beli spacer. Spacer ni warna purple untuk apa lah. Okay, tunjuk kat korang eh. Okay, spacer dekat sini. Sebabkan aku pakai kaliper Tokiko ni kan, sepatutnya kaliper Tokiko tu kena ada spacer untuk yang ni. Cuma tengok ni, spacer dia. Tapi bila dicantumkan dua ni, so dia akan jadi tebal macam ni. Lebih kurang lah, ni kita tengok. So lebih kurang sama kan, dia punya tebal kan. Ada warna purple dengan ni. So aku terfikir, aku tercari. Aku teringat pula member aku dulu pernah order sport rim wave masuk dekat apa tu, 115. So bila sport rim wave masuk 115 yang this straight punya, sebab this one wave 125 dia bengkok sikit. Dia bila nak masuk this yang straight, contoh this straight tu macam ni lah. Ni contoh this straight tu, dia akan kena letak spacer 15mm macam ni. So bila dia letak spacer baru dia boleh pakai this straight. Kalau tidak dia kena pakai this yang melengkung, yang untuk wave 125. Dan aku fikir, aku say, oh, okay, aku ambil benda ni. Sebab this pun warna purple, this depan warna purple. So kita belakang tak spacer warna purple, so jadi macam ni. Dan aku kena cari skru dalam ni untuk nak ikatkan dia. Sebab ini skru dia, skru Allen key kan. Lebih kurang skru Allen key. Yang skru untuk this ni aku dah ada. Jom kita try tengok jap. Mana skru this ni? Okay, yang ni skru this. So dia jadi macam ni lah. Okay, warna purple. So nice sikit lah. Lepas tu ada lagi barang sampai. Ini lah sport cap PPS yang steel punya. 32. Sebab hari tu aku 33 tower RAM. Sekarang ni kita pakai 32. Jom kita cari skru Allen key yang dalam ni. Kita siapkan untuk cari exhaust. Tengah fikir ni nak pakai exhaust apa ni. Tengah pening ni. Exhaust apa nak pakai tak tahu lah. Jom. Kita dah sampai kedai Z Garage. Sebab aku nak potong skru. Ada motor lah. Motor apa ni? Oh, memang datang-datang, memang dah siap parking geng. Tengok jap. Okay, kejap lagi kita review. Owner kedua. Ni, cakap lagi bahasa Mongolia. Hello. Kat mana? Abang datang ni? Bawa kena pantai. Okay, Wan. Macam mana? Macam mana apa? Okay tak okay? Okay. Aku dengar ni dia dah tukar spore baru ni. Spore baru, geng. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.
phenomenon. Okay, dah selesai potong skru dekat belah yang special tadi tu. Ini je lah. Dah boleh start belum? Boleh ke tak boleh? Enjin pecah. Boleh, betul enjin pecah baru keluar. Ini bukan kelengkeng ni. Sekejap. Sebelum keluar ni kan, bagi aku review sikit motor ni sebab... Takkanlah sindik pakai spacer besar. Kita orang potong blok sampai separuh. Potong blok sampai separuh. Okey. Boleh ya? Boleh ya? Alah pakai tangan je lah. Okey, try pakai tangan. Motor tu. Tahu ah, aku tak tahu motor tu. Hey, kau kata kau kau bomen. Eh, apa kes motor? Ha? Apa kes? Jam. Kau biar betul motor baru keluar dah jam. So, kita tengok sekarang ni dia punya plug ada problem. Aku dengar macam plug problem sebab aku ni pun main Facebook kan. Macam mana ada batang Allah kat sini. Ini yang buat punca dia laju ni ke apa ni? Hah? Kenapa boleh macam ni? Oh, power lah. Ini kalau orang cakap orang cucuk belakang ni cabut dia punya batang tu, huh, memang tercacak kat kepala ni. Iman nak? Iman. Oh ni aku tahu ni sebab apa tak hidup. Dia pakai exhaust besi. Macam mana Wan? Macam mana? Exhaust? Macam mana punya cakap? Ada buluh kan exhaust besi? Kau biar betul exhaust buluh. Oh, ini dia pakai exhaust besi rupanya ni. Oh, dia pakai exhaust besi rupanya. Apa tak gantikan dengan exhaust buluh? Sebab dia orang dari tadi cakap IG nama IG nama IG nama IG kau apa? Cakap aku. Cakap Hasan. Ni, Sajil Hasan. Sajil Hasan ni. Kau? Dedai. 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 Yang ni seorang lagi ni. Yang ni ini. Syahrimi. Syahrimi. Okey, korang search lah dekat IG dorang ni Syahrimi, Ramadan Dedoy dengan Dak Dudai dah apalah. Start. Oh, bunyi sana bunyi. cepat sikit. Aku nak dengar bunyi spek. Berapa tu? Z879. Oh, hidup. Motor masih hidup. Motor masih hidup. Oh. Macam ni bunyi dia. Sadis guys. Ni penangan kau cakap sprocket. Sprocket rantai putus. Wah, nampak oh. Tengok tu. Betul ni. Tapi masalah sekarang ni skru ni tak boleh masuk. So bahagian ni kena lay sikit lah. Kita cari skru lain jadi dia boleh masuk. Aku rasa kena lay kot ni. Itu je lah. Macam lah, try cari skru lain pula. Okay geng, ada masalah satu lagi geng. Macam orang tengok sekarang ni, sprocket ni tergantung geng. Ah,
gantung maksud dia. Oh, tu. Ha, tergantung. Dia tak boleh rapat. So bila dia tak boleh rapat, aku tak nak tak spacer, aku tak nak tak spacer apa-apa pun. Aku kena hantar engineering shop bagi dia potong kat sini. Sebenarnya boleh je pakai kriki pun atau poting, tapi aku nak kawasan tu kemas. Ha, biar kemas, aku nak ada tiba-tiba saya tengok poting zak salah sini. Ha, dah rugilah tu je pasal ni je. Pasal ni ha, kasih skim balik. Itu je lah. So kita pergi engineering shop bagi skim. Okay geng, inilah kita nak buat hantar dekat engineering shop. Mesin shop lah yang pasal semalam tu. Jom kita gerak sana. Okay, kita dah sampai lagi tempat yang sama geng. Nama buat benda Allah tua ni. Dah siap baru kita boleh pasang. Aku rasa kalau siap pasang exhaust semua dia dah boleh keluar motor. Jom kita siapkan benda ni dulu. Scan dulu apa-apa pun. Okey, dah selesai macam korang tengok sekarang ni. Tapi ni tajam ni. Yang ni kena kita nanti balik, kita kena gosok sikit dengan atas pasir. Itu je. Dan bahagian spacer ni ha, macam korang tengok ni, skru dah boleh masuk. So kita boleh balik dan ikat. Itu je lah. Lepas tu kita boleh bleeding untuk bahagian belakang. Itu saja, tak ada benda yang lagi yang penting. Kita balik, kita siapkan. Oh, ini for customer. Kita balik settlekan dan kita masuk exhaust. Jom. Kau ingat tak semalam aku pergi potong skru ni? Aduh, masalah lah. Sebab kan, aku ingatkan sebab ni yang ni, ni bukan untuk skru ni lah, tengok ni. Dia ada skru dia untuk this yang skru size, dia punya ni size 10 lah orang cakap. Okay, aku kira nak masukkan terus lah. Okay, macam ni. Kira masukkan terus. Macam ni kan, masukkan terus. Dan kita akan ikat macam ni. Last-last, sampai macam tu, dia tak ikat. Sebabkan aku pergi potong. Terus sekarang ni, aku nak kena cari skru ni balik. Jom lah pergi cari skru ni balik. Okay, lepas tu aku nak cari sprocket, iaitu saiz sprocket 32 TPS yang alloy punya. Aku rasa aku kena scam dekat Shopee lah. Ini bukan alloy geng. Ini bukan alloy. Ini besi yang berat. Berat juga, alloy ringan. Ni berat, ni berat. Okey geng, aku dah beli dah skru tu. Nampak ni. Korang tengok ni. Lepas tu tengok perbezaan dia. Oh yeah. Yang tadi aku potong dengan yang panjang. Okey, jom kita pasang. Sekarang ni spacer aku dah pasang geng. Tengok spacer warna purple. Brand? Mana brand dia? Itu brand dia. Okay, macam mana dia punya kedudukan dia? Korang tengok tu. Tak tepi, tengah-tengah saja. Nampak? Ngam-ngam kan? Tengah-tengah kan? Ngam-ngam sui kan tengah-tengah? Tengok, abang dah kira baik geng. Abang kira berapa ini. Ini berapa mm. Pergi dekat sini berapa mm. Yang ini pergi berapa mm. Tengok. Untuk ini untuk ilmu korang lah. Ni spacer ni ada jual kat Shopee. Chat type je spacer this wave 125. Jumpalah 15mm. Memang spacer this wave 125 itu je. Spacer this wave 125 untuk pakai this lurus macam ni lah. Sebab kalau wave 125 dia akan melengkung kan ke dalam macam ni kan. Dia akan melengkung, ada lengkung dia. Itu saja. Jom kita bleeding. Bleeding tak yalah, abang nak tunjuk. Nanti panjang pula video ni kan. Okay, jom. Okay, motor dah keluar daripada sangkar. Okay, dah siap pasang. Macam korang tengok sekarang, ni spacer kan. Spacer dah ngam semua. Tapi aku tak sebab bleeding lagi. Disebabkan aku punya pump ni problem, rosak. Sebabkan apa lah. Okay, aku dah lama tak pakai brake belakang ni. Dekat 3 tahun kot. 3 tahun, 2 tahun lah. 2 tahun tak pakai. Daripada start aku pakai Nissin 4 port, Brembo, Tokiko dan sekarang ni Tokiko. Aku tak pernah pakai. Itu lepas tu dia jam, pam-pam-pam, minyak tu tak nak turun. Pergi dekat sini.
Ah, tu problem dia. Dan sekarang ni aku ada exhaust. Macam kau tengok sekarang ni, exhaust apa yang aku pakai? Iyalah, NLK 35384453. Alamak, warna hitam, geng. Tak boleh buat apa, geng. Itu je ada. Dan kenapa aku ambil NLK? Kenapa aku tak ambil OPBR ke apa ke? Sekarang ni aku dah order dengan OPBR size 3841-5063 untuk spek super open. Disebabkan aku pakai exhaust NLK ni, nanti bila aku dah buka, aku dah naik spek, mungkin korang boleh belilah aku punya exhaust second ni. NLK ni aku jual tolak murah ke 600 ke 500 ke, sebab apa dah pakai kan, dah start, walaupun motor tak bawa kan. Okay, itu je. Sekarang ni kita pasang NLK B-code ni 35384453. Itu je yang saiz aku dapat jumpa. Sebabkan aku nak cari yang belakang 55 tak ada. Sebabkan motor pun dah lama tak bawa. Kita pun nak start engine ni dan kita pasang. Jom guys. Warna hitam guys, warna hitam. Boleh jadi model tak? Belilah NLK. Okey, aku dah pasang dah. Tapi aku rasa kan, aku macam nak custom sikit lah exhaust ni. Tapi kita pasang dulu. Kita buat next nanti. Aku nak custom part yang mana. Kalau korang nak tahu part yang mana, aku nak pendek je kan ni. Macam ni, pendek. Lepas tu, kasi pendekkan sikit. Kita tak tahu macam mana aku nak custom. Tengah fikir lagi. Tengok macam mana. Kalau custom lagi, soon ni aku rasa ni. Tak apa, sekarang ni kita tunggu next episode. Aku nak siap pasang dulu. Lepas tu nak tanamkan enjin. Kita dengar bunyi enjin, macam mana bunyi enjin. Merdu ke tak merdu pakai NLK ni. Sebelum ni kan aku pakai OPBR titanium saja kan. Kita tengok NLK ni, merdu ke tak merdu bunyi dia. Okay, motor hidup guys. Motor hidup, motor masih hidup, motor masih hidup. Panaskan enjin. Sekarang 29, kita panaskan sampai 80. Lepas tu, baru okey. Tak boleh nak rem, guys. Rumah orang, kita tak boleh nak rem. Kali ni pula aku nak pasang seat Sakon. Masalah lah juga. Aku ada simpan juga seat Sakon carbon ni yang terbaru tu. Tapi ada customer nak, kita jual lah. Customer first kan. Dan satu lagi, stok OPBR 2020 pun sampai. Aduh, dia kata lagi 2 minggu sampai. Last sampai tadi. Itu dah jadi masalah aku juga kat situ. Sebabkan aku dah pasang NLK. Macam korang tengok sekarang ni. NLK aku dah pasang. So aku pun pening jugalah kat situ. Takkanlah nak buka NLK ni yang dah start tengok kuning-kuning dia punya manifold dia. Hai, tak apalah, kita pakai NLK. Sebabkan aku dah order OPBR yang super open punya 3841 5063. So kita tunggu jelah OPBR tu. Dan sekarang ni aku nak pasang seat. Hari ni nak kasi keluar je ni motor guys. Dah siap pasang seat Sakon. Sayanglah seat Sakon carbon dah tak sampai, dah habis stock. So kita pakai seat Sakon yang lama punya. Try buka. So lupa pula aku nak beritahu. Bateri besar kita dah buka, geng. Kita pakai bateri kecil balik. Tengok tu, bateri kecil. Tak payahlah, okay, bateri besar. Tak payah pun bateri besar. Tak ada yang cakap bateri besar boleh start lah, apalah. So sebenarnya kita lowkan kompres, baru kita boleh start. Pakai starter tangan lah. Nanti next project lah, next project super open tu, kita akan buat low kompres sikit, bagi sedap-sedap. Ni pakai starter. Dan sekarang pakai lantai. Aku ada lantai sebenarnya, lantai lama, kita jangan buang-buang. So kita akan pasang bracket. Ini rantai. Aku dah rendam dengan diesel sebenarnya. Dengan diesel, lepas tu gosok-gosok saya buang karat tu. Ni spoket lama, rantai lama kan. Tu je lah, dah tak ada apa-apa. Kita pasang. Hari ni kita kasih keluar ni motor. Cover set lama lagi siap. Okay, akhirnya siap juga. Tapi sayanglah cover set tak sampai lagi kan. Aku tak tahu lah bila cover set nak sampai. Tapi part-part carbon pun kita akan buat next episode sikit. Ada part bawah tu. Yang bawah ni aku rasa tak buat lagi kan. Tak buat lagi, atas ni tak buat lagi. Part atas dah ada. Lepas tu cover set kat sini belum lagi. Seat Sakon, aku nak tunggu seat Sakon carbon ni ya. Lepas tu, macam korang tengok, exhaust NLK, lantai 4 bulan. Lepas tu apa lagi? Dah tak ada apa yang special lah kot. Tunggu cover set saja. Adalah part-part lain nanti aku akan tukar. Tak ada apa lagi lah. Itu saja. Sebenarnya korang nak tunggu video ni review kan? Episod ke-6 guys. Episod ke-6 aku review full motor ni. Apa yang ditukar. Lepas tu kita buat MV video, music video sikit. Bagi detail sikit apa yang korang nak tengok kan. Itu saja.
nak siapkan ni. Bukan kelengkeng-kelengkeng guys. Oh, penat gila geng. Aduh, letih-letih-letih. Oh, jangan lupa subscribe dan tekan like dan jangan lupa share video ni. Kita jumpa episod ke-6. Harap-harap episod ke-6 cover set sampai. Kalau cover set sampai, memang terbaik lah geng. Jom.